Pada episode kali ini, kami akan membahas topik mengenai peran pemuda dalam pembangunan. Saya tegaskan sekali lagi bahwa antara pembangunan, pemuda, dan masa depan tidak bisa dipisahkan ini. Pembangunan tanpa pemuda tidak akan bisa berjalan dengan lancar dan baik. Negara sudah memberikan ruang yang cukup dengan dilahirkannya Undang-Undang Kepemudaan, yaitu Undang-Undang 40 tahun 2009. Bayangkan kalau kita tidak melakukan perang terhadap narkoba, seperti apa?